kami sekarang sedang menuju ke Bunda Sang War Memorial. Jalannya berbukit kau. Masih mendaki, mendaki, mendaki. Oh, dah nak sampai kat dia ni. Kan kecil saja. Ini au ada dia punya. Landmark ni, landmark sayur aku habis. Okay, sekarang kita nak naik ke Bunda Sang War Memorial. Okay, ni Bunda Sang War Memorial lah. Kita baru nak masuk lah. Saya baru nak masuk tadi, ambil gambar sekejap apa yang ada kat dalam ni. Aku ada mungkin memorial perang, zaman perang dunia kedua. Oh, memorial ni untuk memperingati 1800 tentera Australia dan British ya, semasa perang dunia kedua. Ini ada info tentang War Memorial. Semasa perang tawanan perang tentera Australia dan British dipenjarakan, disandakan oleh pihak tentera Jepun. Bahagian zaman-zaman British. Okay. Ini je. Rasa macam dalam Secret Garden. Secret Garden kan? Lawatan sambil belajar. Kunda Sang. Di War Memorial Kunda Sang. Nak explore apa ada atas tu pula? Ada puan kat sini. Ah, cantik juga. Ada stream dekat tengah tu. Cantik, cantik. Rasa macam dekat Secret Garden pula. Dari sini boleh juga tengok view. View Gunung Kinabalu. Oh, saya rasa sangat cantik view dekat sini. View Gunung Kinabalu. Ah, tu je. Ah, okey. Cantik. Sangat cantik. Ya. Sangat cantik. Nama-nama mereka yang terkorban. Ya, nah itu dia. Inilah dia. Okay. Inilah. Ada banyak nama mereka. Panjang-panjang dinding ni dan hujung. Sampai hujung sana. Sampai hujung sana. Ah, betapa ramainya lah. Tentera yang terkorban. Tempatnya dia kecil tapi ada banyak apa? Laluan ni. Laluan-laluan tersembunyi. Masuk kuning. Oh, ni Bonnie Garden. In memory of all Australians who served in Sabah during confrontation 1962 to 1966. Mereka yang terkorban lah. Ramai. Sebab baju berapa orang? 6 orang je sebab. Okay, saya dah turun bawah dari main entrance ni. Ini main entrance War Memorial. Sekarang ni saya nak view sekitar Pekan Kunda Sang. Di Pekan ni memang dia memang di kaki Gunung Kinabalu. Tengok ni Gunung Kinabalu ni. Depan saya ni awan berkepul-kepul. Tapi cuaca panas dah juga. Panas. Kita rehat sekejap. Ambil gambar. Ramai betul ya, ramai pelancong dah di sini ya. Ramai pelancong.